The government plans to import beef from India and South America as efforts to lower beef price, which remains high after Idul Fitri. Trade Minister Enggar Tiasto Lukita says to meet domestic demand, the government will import beef from several countries, including Brazil, Spain, India and Mexico. For the first phase, 10,000 cattle will be imported from India. Enggar Tiasto hopes the import will help cut local beef price down to 80,000 rupiah per kilogram. Oh ada dari oh belum kita bicara dari Meksiko, dari Brasil, dari Argentina, dari Spanyol kita buka. Untuk tahun ini ya, Pak? Kita akan segera buka di dalam tahun ini. G2G nanti kita akan lakukan sebentar. Kenapa sih Pak mencari? Ya lebih diversifikasi sumber. Kalau satu sumber aja itu monopoli. Bukan karena Australia lebih mahal, Pak? Ya, pasti dengan demikian maka akan terjadi keseimbangan harga.